Salah satu pelaku penculikan dan pembunuhan anak berinisial MFS berusia 11 tahun di Makassar ternyata telah berusia 18 tahun. Kepala Seksi Humas Polrestabes Makassar, Kompol Lando Sambulangi, pada Jumat 13 Januari 2023, mengatakan salah satu pelaku yang berinisial MF telah berusia 18 tahun atau terkategori dewasa. Hal ini diketahui setelah pihak kepolisian mendapatkan kutipan akte kelahiran dari orang tua para pelaku. MF disangka berusia 14 tahun ketika ditangkap. Namun, di akte kelahirannya tertulis bahwa MF lahir pada 5 November 2004 atau berusia 18 tahun. Sedangkan AD lahir pada 28 Agustus 2005 atau berusia 17 tahun. Keduanya tetap dikenakan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP, subsider pasal 170 ayat 3 dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun. Meskipun demikian, mekanisme penahanannya berubah karena salah satunya sudah berstatus dewasa. Berkas keduanya akan dipisah, begitu pula masa penahanannya.